Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aneka Elektronik. Kali ini servis TV TCL 21 inci dengan model atau tipe 21T11. Kerusakannya katanya gambarnya goyang naik turun ya, goyang-goyang yang jelas naik turun. Kita coba saja, kita on-kan dulu, kita nyalakan. Ya, lampu standby udah nyala. Ini udah start. Coba kita tunggu gambarnya seperti apa. Ini ya, udah nampak dia sepertinya gambarnya. Ini ya, bisa dilihat. Dia gambarnya juga nggak penuh. Terus, apa dia? Ada seperti gelombangnya. Nah, dari bawah ke atas. Terus, gambarnya goyang dia. Naik turun atas bawah, bisa dilihat. Seperti kembang kemis juga itu ya, kerusakannya. Oke, langsung saja kita bongkar dulu TV-nya, apanya yang bermasalah. Nanti kita cek yang pertama, yaitu di bagian PSU atau regulatornya apakah normal atau tidak. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Oke, ini TV-nya udah tak bongkar, bisa dilihat mesinnya seperti ini. Untuk IC nya sendiri yang dipakai di sini ya, pakai TDA 11135PS garis miring N3 di sini ya. Terus untuk power supply-nya di sini modelnya pakai ada IC driver di sini dengan ya di sini NCP 1337 untuk power supply-nya. Di sini pakai MOSFET ya untuk regulator atau PSU-nya. Oke, kita coba ini saja, nanti kita coba cek tegangannya dulu apakah normal atau tidak. Oke, kita coba cek. Oke, langsung saja kita coba nyalakan ya. Kita cek tegangan dulu untuk biplusnya di sini, di elko besar 160 volt keluarnya berapa ya. Kita coba on kan. Bisa dilihat ya, keluarnya lumayan tinggi, 140 volt. Bisa dilihat ya, ini B plusnya. Yang artinya nggak normal ya, over. B plus naik. Oke, kita ini saja dulu, kita cek di bagian ini dulu. Terus jangan lupa juga, biasanya apa ya, elko-elko juga pada kering, nanti kita cek sekalian saja di sini. Di ini ya, untuk elko-elko ini, untuk bagian regulatornya atau out PSU nya kita cek juga sekalian, biasanya banyak yang kering juga. Oke, kita cek dulu, kita ini barangkali nanti ada yang kering, kita ganti sekalian. Oke, setelah pengecekan ternyata di sini ada ini ya, resistor dengan kode R berapa ini, R829. Ini dia di sini posisinya, dia di bagian feedback yang menuju ke ini dia, IC TL431. Ternyata putus dia dengan ukuran 18 kilo. Ini dia aslinya. Ya, putus. Ini udah tak ganti yang baru. Ya, dia di sini. Sekarang coba kita cek tegangan dulu, kita ukur tegangannya. Oke, ini dia posisinya. Nah, ini dia R8829. Ini dia. Oke, kita coba cek dulu tegangannya. Kita on-kan. Kita on-kan ya. Sama nanti kita cek juga untuk gambarnya apakah udah normal, sama goyang-goyangnya apakah udah hilang. Kita pasang kabelnya dulu untuk gambarnya.
Oke, kita nyalakan. Ini udah start ya. Kita coba ukur tegangannya di sini dia. Bisa dilihat keluar 105 volt yang artinya normal ya, yang sebelumnya 140-an bahkan sampai lebih tadi 170 volt terus drop jadi 140 volt. Yang ini udah normal ya 105 volt bisa dilihat. Ini dia. Sekarang kita lihat gambarnya hasilnya. Oke, bisa dilihat ya, gambar udah normal, terus nggak goyang, terus gambar juga udah penuh ya ini, atas bawah. Oke ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.